Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita proses pembuatan DTX. Ini dalam rangka proses. Ada kontraktor malah kok ini tau? Proses pembuatan boxnya saya dengan Mas Kancil. Dan ini yang sudah jadi, belum sempat mengirim senan. Ini mungkin besok atau bare besok ready 3 biji ya lur. Yang sudah pesen nanti silahkan WA lagi, soalnya belum tak save. Terus banyak sekali yang WA ya. Ini langsung dibuat seperti ini. Kayak nggak cikrak lur. Ini agak beda ya. Ini dari samping seperti ini, nanti hampir sama lah jadinya. Ini yang sama seperti yang sudah jadi. Ini nanti yang sudah jadi seperti ini. Ini sudah dites beberapa kali tanggapan. Alhamdulillah lancar ya. Ini yang sudah dites, yang sudah dicoba. Entang delung, tak entang delung, delung begitu. Ini proses pembuatan padnya. Apa namanya ini? Tombolnya. Cuman belum jadi 100%, ini masih kita finishing lagi, kita amplas-amplas. Karena kita pakai alat manual aja, cuman pemak cutter, geraji sama petil. Ini kita buat tataannya ya lur. Kita buat tataannya seperti ini nanti. Buat tempat tombolnya seperti ini, sama untuk triplek bahannya ini 8 mili. Ya. Ini Mas Kacil proses membuat sing digepuki lur. Belum ada tanggapan son, kita merancang pakai detik nanti. Ini yang ready insya Allah 2 hari, tiga detik ini, telung. Karena ready-nya kita modul ada 1 ya, ini ready modul 1, 2, 3. Yang kemarin saya jual modulnya aja, cuman ini pesennya susah. Ada di 3, terus untuk bahan tombolnya ini baru datang online, makanya agak lama. Terus keburu tanggapan ya lur. Untuk ini kita buka aja. Nah, ini baru tak buka. Ini tombol. Cakot ya lur. Tombolnya seperti ini ya, kita pakai tombol yang pendek. Jadi dulur-dulur yang kalau yang mau rakit sendiri, kita tombolnya pakai semini yang agak apa dulur, karena kalau tombol yang kok rapadang gitu. Nah, kalau tombol yang panjang itu biasanya dia ndoglek ke kiri ke kanan, dia mengguling jempol cooler. Nah, tombolnya seperti ini, terus alat-alatnya seperti ini. Nanti proses pembuatannya mungkin ini kalau nanti sudah jadi semua, kita besok pasang modul, terus kita finishing dulu, pasang modul baru dikirim dari Kudus, dari Lampung,
dari manapun aja. Ini kita tunggu modul yang belum kebagian untuk DTX-nya, nanti kita tunggu modulnya, kita pesen sekitar 10 biji lah. Mahal, sekarang mahal sekali untuk modulnya ya. Untuk modul seperti ini. Nih. Ada memorinya, jadi seperti ini untuk pemasangannya. Harus teliti lor, kalau enggak kemarin soalnya saya pernah kirim terus enggak jadi, di sana enggak nyala katanya. Makanya kalau pesen mending sekalian sudah jadi. Oh, tidak resiko ya lor, cuman 800.000 seperti ini. Cuman ini finishingnya kemarin pakai pilok aja, harusnya ini di didempul dulu terus kita kasih scotlet gitu. Sudah mantap ini suaranya, ini sudah tak pakai buat main kemarin, ini satu hari aman ya. Ini nanti sudah di belakang ada, ini sengaja belum saya pakai colok, cuma langsung aja ini ya, nanti kita finishing lagi. Terus ini buat tombol outnya, yang ini cuman jelek, ini kemarin dadak lor, sudah dipesen, sudah keburu cepet-cepet. Ini pakai itu yang pedal, jadi kita ready pedalnya, sudah ready pedalnya itu. Kalau yang mau pesen 900.000 sudah sama pedalnya, nanti kita buatin pedalnya yang kokoh. Kita buat 3 box triplek kari wheeler. Ini pray agak lama dikarenakan tanggapan sound ya. Kalau mau pesen modulnya ini mahal nih, sekarang udah mahal, jarang-jarang. Bisa langsung pesen aja, nanti bisa hubungi di 08223234-6656. Untuk saya namanya Mas Entung lor, saya dari Ngelayun Pucuk Gunung ya, pedesaan ini habis hujan ya. Ini nama saya Entung, Entung Vlog, untuk TikTok, YouTube, Facebook sama ya, namanya sama. Nanti kita tes. Jadi kita prosesnya teliti banget lor. Buat ininya juga harus teliti, soalnya ini konslet satu aja enggak bunyi ini. Konslet kabelnya satu enggak bunyi, nanti enggak bisa nyala. Soalnya pernah terjadi seperti itu. Itu jadi dulur-dulur yang mau pesan biar tahu prosesnya kita buat. Ya. Ini ready mungkin 2 hari kita ready 3 DTX kerakitan, insya Allah aman, bisa dites di sini yang dekat ya. Nah, gitu aja untuk siang hari ini. Selamat beraktivitas dulur-dulur, monggo yang pesan bisa langsung, soalnya jarang kalau di YouTube itu jarang tak komel, bukannya sombong, cuman saya terlalu sibuk ya. Jadi langsung WA aja ke nomor 08223234-6656 ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.